Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate renovasi Stadion de la Cerámica. Seperti diketahui, tim raksasa Spanyol yakni Villarreal FC sedang melakukan renovasi terhadap stadion mereka, di mana renovasi yang dilakukan yakni memodernisasi stadion. Terlihat memasuki akhir Desember ini renovasi sudah dikatakan 95%, di mana terlihat rumput hybrid lapangan sudah digelar beberapa hari lalu dan saat ini dalam masa perawatan rumputnya. Sementara itu, pemasangan single seat baru di stadion juga sudah hampir rampung, di mana terlihat warna single seat dominasi warna kuning dan beberapa warna hitam di bagian VVIP. Terlihat untuk bentuk pemasangan single seat sangat rapi dan elegan dan sangat terlihat padu dengan warna stadion. Dengan renovasi ini, kapasitas stadion yang sebelumnya mencapai 23.500 setelah renovasi kapasitasnya berkurang menjadi 22.000. Selain itu, adanya pemberian atap di setiap bagian tribun stadion sehingga stadion ini full atap dengan warna rangka atap dan atap stadion berwarna kuning sehingga terlihat padu dengan warna single seat. Selain itu, terlihat juga sistem pencahayaan stadion sudah terpasang dengan lampu LED sehingga lebih terang dan berkualitas, serta scoreboard juga telah terpasang di beberapa sudut stadion. Direncanakan progres renovasi akan rampung di akhir tahun 2022 ini, di mana renovasi stadion ini dimulai pada tanggal 16 Mei 2022 dan ditargetkan rampung pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk biaya renovasi Stadion de la Cerámica ini mencapai 30 juta euro atau setara dengan 503 miliar rupiah. Walaupun dalam renovasi ini kapasitas stadion tidak bertambah, tapi malah berkurang. Namun wajah baru Stadion de la Cerámica lebih modern dan tentunya fasilitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Apa yang dilakukan dari Villarreal FC ini sangat tepat mengingat para klub besar lainnya juga telah melakukan modernisasi stadion mereka sehingga lebih modern dan canggih dan tentunya bisa memanjakan para supporter saat berkunjung ke stadion. Semoga apa yang dilakukan Villarreal FC ini bisa dicontoh oleh pemerintah atau klub Indonesia, di mana lebih mengutamakan kualitas daripada kapasitas, sehingga stadion ini jadi tempat yang nyaman dan aman. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.